dengan channel Kang Lodai. Dalam kesempatan ini, dalam video ini kita akan membuat sebuah batako dibuat dengan mesin press sederhana dengan perbandingan 9 pasir dan 1 takar semen. Baik, untuk langkah selanjutnya kita campur pasir dan semen yang rata dan air secukupnya, dan kemudian kita masukkan ke dalam alat presan dan kita pukul dengan sekeras-kerasnya agar batakonya super padat, tidak ngawur pas pelepasan. Dan ini dilakukan berulang-ulang, jika sampai belum padat maka ditambah lagi semen. Dan kemudian setelah pemukulan selesai dan padat, kita akan keluarkan batakonya dari tempatnya dan kita akan jemur dalam keadaan yang sudah keluar dari cetakan, dan kita akan tunggu sampai kering, sampai menuju tempat penyusunan batako. Mau disimak selanjutnya. Langkah selanjutnya adalah pengeluaran batako dari tempat cetak, tempat press. Selanjutnya kita akan jemur sampai setengah kering ya. Dan jika sudah setengah mengering, kita bisa langsung menyusunnya biar nanti kering di tempat penyusunan. Sekaligus juga ini untuk penghitungan, jadi nanti untuk perbandingan dari 1 buah mobil kolbak dan 3 sak semen ini akan menghasilkan berapa batako. Dan ternyata teman-teman semua, dari 1 bak dan 3 sak semen ini menghasilkan batako sejumlah kurang lebih 300 batako, dan itu sangat murah sekali jika kita bandingkan dengan pembelian bata merah. Baik, terima kasih, sekian untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.